Puisi ini sebagai penutup, judulnya Iqra. Katakan, apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, atau orang yang pura-pura tahu? Luas samudra ditambah danau dikalikan kali, dikurangi reklamasi, hanya setetes super mili mikro dari ilmunya. Dia sungguh senang meminta kita lewat perintah pertamanya. Ingat, lewat perintah pertamanya. Ya, perintah pertama. Bukan sembahlah aku, bukan sembahyanglah, bukan berpuasalah. Apalagi cuma berkuasalah, saling menaklukkanlah, atau saling mengafirkanlah. Bukan, bukan itu. Dia cuma meminta kita satu. Perintah pertamaku, bacalah, bacalah, bacalah. Iqra, Iqra, Iqra. 13 kali, 13 kali Tuhan retoris bertanya, afala taqilun? Apakah kamu tidak pakai akalmu? Pakai otakmu. Afala ya tadabbarun? Apakah kamu tak menelaah? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tak berpikir? Apa sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, atau yang pura-pura tahu? Sungguh, yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Telaah kitabnya, berhentilah sejenak di Az-Zumar ayat 9. Tuhan, aku mengetuk pintumu, sungguh aku tak tahu apa-apa, jangan pernah berpaling dariku. Engkau sungguh maha tahu, kalau aku tak tahu apa-apa, jangan pernah berpaling dariku. Puisi ini kupersembahkan buat saudaraku, Nadir Syah Husain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.